bidani hakki dharati kulih walau kali akabir kami dikur kemudian dikur acara dosa merasa sama acara malu asmat main walau tak berkataan bilal malu nyarfain lau lagi melalui ubil madrujat wakola Rasulullah sama acara beli wa anni walau ayah wakola edon kun aliman Allah ta'aliman 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 Ibu pengasuh pondok pesantren Darul Ikhwah, Ikhwah atau Ikhwah? Ikhwah. Sampai siapa namanya belum? Bukan nama ini. Almarhum Bapak sebagai direkturnya Ustaz yang saya hormati dan hadirnya terus dari Ustaz Tanda. Dan putri semuanya dari Darul Ikhwah yang berbahagia. Kita tetap berbanyak bersyukur bisa berbuat banyak juga memilih. Nanti kami banyak bukan lagi kita lebih banyak yang belum datangkan, tapi sudah nanti selesai. Alhamdulillah kita ini bagaimana mencetak anak-anak ini menjadi uswah hasanah untuk umat, selalu untuk anak-anak tercapai ada. Ada tak yang nyapatan? Itu ada tak? Tapi cukupi yang tahu rahasia, tapi ketahuan juga apa yang ada di yang sampai di yang biasa, yang telah dilatih sama biasa banyak kekurangan-kekurangan. Ini adalah bagian dari bermanfaat. Mari banyak kekurangan aku atau kekurangan dari dia. Tanah saya atau waktu yang lain macam itu sini. Kalau kalau itu sudahlah akhir aliman. Saya sudah saya mengatakan dari saya. Dan iman berada cukup dibicarakan secara kata-kata seluruh pengasuh dan direktur dan kalau yang lain yang biasa saya juga siap tapi dia juga berada-adanya walaupun apa yang tidak kembali menurut secara ini tanah salah satu makanya. Ya, jangan waktu kafir, ya. Waktu jihad saja karena tidur. Ya, tapi mudah-mudahan antum semua bisa menjadi lebih baik setelah mendapatkan banyak tausiah tadi dan juga sudah mengalami menempa ilmu di dalam pondok pesantren Darul Ikhwah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sekaligus memperkenalkan Pondok Pesantren Darul Ikhwah. Jadi Pondok Pesantren Darul Ikhwah ini berdiri tahun 2009. Jadi masih berapa tahun? 11 tahun. 2009 Pondok Pesantren Darul Ikhwah Putra berdiri, kemudian 3 tahun setelah itu didirikanlah Pondok Pesantren Darul Ikhwah Putri. Nah, anak-anak ini adalah generasi ketiga, generasi ketiga yang akan lulus di generasi ketiga. Nah, kalau tadi